kembali lagi bersama saya Ayin Raisen, pemirsa. Sekarang mau proses evakuasi ini ya, kecelakaan di sekitar Jalan Pantura kilometer 14 atau 13,5 di Sarawak Urip. Sudah ada aparat yang menanganinya, sangat sigap sekali aparat di sini. Tuh ada Pak Yayan. Hah? Kemana? Ke kota. Berarti harus sore aja saya kesana ya. Nanti sore kita kesana. Hati-hati coy. Ini ya kita lihat proses evakuasinya. Melalui ini sama juragan bos yang takut namanya bos. Pak Yus ya. Ini Jagger Kali Bangka. Jagger Kali Bangka. Saya guru di Desa Terawuri Pak. Iya. Apa ya sama saya? Apal. Ini dari polseknya sudah ada. Nanti saya mau lihat evakuasinya nih. Evakuasi atau pemberesan apa namanya ya? Kecelakaan. Ini Mas awak mobil ini. Gimana ada yang luka enggak? Biasa. Lecet. Mana coba lihat? Wah, itu ya pemirsa. Dari mana, Mas? Tegal. Mau ngirim barang ini? Iya. Kemana tadi? Ke Cirebon. Bapak juga awaknya? Supirnya mana? Oh, supirnya ini. Boleh wawancara bentar? Iya. Boleh ya? Namanya siapa, Pak? Didi. Iya. Ini sebelumnya ada yang luka nggak? Enggak, apa-apa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya, enggak memakan korban. Enggak, kenceng banget sih. Pas kebetulan itunya banyak betul, langsung oleh. Itu nginjek paku atau gimana? Enggak. Enggak, jadi? Memang banyak yang nggak kuat. Ini berarti mobilnya udah dicek dulu sebelumnya, Pak? Tadi cek, tapi ya namanya juga kecelakaan apa ya, iya. Kita nggak tahu musibah itu kapan datangnya ya. Makanya sebelum bapak berkendara itu berdoa dulu ya. Setelah itu tawakal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat berjam sering ya Pak ya. Tetap hati-hati Pak ya. Semoga kedepannya bapak lebih waspada lagi ya. Makasih ya Pak. Jangan ngebut-ngebut lah. Iya. Makasih ya Pak ya. Iya Pak. Ini sedang dievakuasi dulu pemirsa. Subscribe ya, jangan lupa ya. Wah, ini pemirsa. Ya. Lintas dari arah Cirebon menuju ke Tegal itu cukup lancar ya pemirsa. Tetap hati-hati dalam berkendara ketika kitanya sudah mulai terasa ngantuk, beristirahatlah sejenak, jangan sampai dipaksakan. Ingat keselamatan dalam berlalu lintas itu adalah prioritas utama kita. Jangan sampai kita berlalu lintas egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Ingat ya, jalan raya itu adalah milik bersama, fasilitas bangsa, fasilitas negara yang harus kita rawat bersama. Jangan sampai kita ini teledor, kemudian
arogan dalam berlalu lintas. Di atas kuas itu bannya pecah juga. Ini sudah 5 menit pemirsa. Normal kembali. Tata-tata. Evakuasi sudah berjalan lancar, pemirsa. Nah, kebetulan saya mau ada urusan lain lagi yang harus saya selesaikan. Terima kasih telah menyimak dengan seutuhnya. Salam sukses media kuliner. Saksikan terus channel saya dengan informasi saya, update dari saya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Cut.